Welcome to my bunker. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya. Sepatu gue mana sih? Gak ada orang lagi di sini. Gue taruh sepatu gue yang hype di sini. Kalau gue mau pergi, jadi gue tinggal parkir, gue langsung jalan. Gimana gue ke rumah keluarga hype sih kalau gue gak hype? Cok! Cok! Si Ucok mana lagi? Cok! Cek sepatu gue. Permisi. Iya. Kalau bet ya? Iya. Ini ada kiriman. Dari mana, Mas? Gak tau, dari Tegelas. Apa nih? Gak tau juga, Pak. Dari Tegelas atau sama Tegelas? Bentar, saya cek dulu. Collapse Tegelas. Sub. Gue senang banget karena gue sudah mendengar desas-desus mengenai Tegelas mulai bersama dengan 12 seniman Indonesia yang karya-karyanya tidak asing bagi gue. Akhir kejadian, gue sangat beruntung bahwa gue dapat salah satunya. Wah, ada kartu ucapannya. Dear Mr. Robert Haryanto, we would like to present the coolest gift for the coolest YouTuber. Kita dapat kesempatan untuk unboxing subs salah satu collabs dari Tegelas dan juga seniman Indonesia. Kalau gua di sini dapatnya adalah Darbots. Nah, Darbots salah satu seniman kesukaan gua di Indonesia dan dia mendesain dengan tema everyday all day. Jadi ini melambangkan bagaimana kerasnya kehidupan di kota metropolitan tetapi juga memadukan dari alter ego manusia, kemudian dilambangkan dengan baik dengan ikon monsternya, ikon monster Darbots yang sangat terkenal. Gue juga mempunyai 6 desain lainnya. Yang ini adalah kolaps antara Tegelas dengan Herven. Judul dari karya ini adalah Funergy. Terus gue juga punya Muklai. Judul dari karya Mukla adalah Work with Passion. Terus selanjutnya adalah karya dari Abeng. Judul dari karya ini adalah Lost and Found. Terus selanjutnya adalah karya dari Ian Nelson atau Ian Permana. Judulnya Ketenangan. Dan sekarang ini karyanya yang cukup kompleks menurut gua. Ini adalah karya dari Erika Hestu Wahyuni. Judulnya adalah Home Sweet Home. Gua tuh suka banget minum teh gelas. Kenapa? Gua yakin banget bahwa Tegelas itu memakai 100% gula asli. Tegelas itu memakai kualitas daun teh yang tinggi. Nah, ini menjelaskan kenapa rasanya beda. Dan Tegelas tidak memakai pewarna makanan sintetis. Thank you banget karena gue dikasih Jordan 1. Dan kali ini Jordan 1 kolaborasi dari Tegelas dengan Darbots itu detailnya cakep banget, lihat deh. Jadi kadang putih dan hitam itu membosankan. Kita tambah dengan kuning. Coba kalian pikir deh, bagaimana cara menggambar garis-garis kecil seperti ini tuh. Ini gue pakai ya buat ngevlog. Jadi gue juga dikasih kaos, man. Jadi kaos ini adalah kolaborasi antara Tegelas dengan Darbots, masih dengan desainnya Darbots yang luar biasa keren.
Tadaaan! Gimana Saps? Keren banget kan? Ini penting banget nih, spray anti noda dan juga spray anti cairan. Disemprot aja ke sepatu, sepatunya tahan terhadap cairan dan juga noda. Ini lo liat butirannya, nggak nempel kan sih ya. Kalau gue pakai spray anti noda dan juga anti cairan, jadi cairan ini tuh nggak masuk ke kulit. Nah, cairan ini akan menggumpal. Kemudian kalau kena seperti ini ngapain? Siram aja air tuh. Let's go. Hey, subs. Vlog kesukaan gue kembali hadir buat lo, yaitu keluarga Hybis. Kali ini gue akan mengajak kalian ke keluarga Hybis, tempatnya di Jakarta Utara, yaitu keluarga Hybis Kelapa Gading. Jadi gue hari ini bawa Lexus RX 300 Sport Edition. Gue suka banget karena mobil ini tinggi dan gue jadi aman, gue berasa nyaman. Edisi sport kali ini ada sebuah mode khusus yaitu Sport Plus. Nanti gue akan tes pada saat kita di tol. Kalau kita naik tol, gue mesti lihat dulu jalanan. Tapi yang berbeda dari mobil ini selain mobilnya ganteng banget, wah ini mobil paling keren banget, gue suka banget. Kemudian di dalamnya pakai audio Mark Levinson, jadi suaranya cakep banget. Terus semuanya full leather. Dan interiornya berwarna flare red, kombinasi antara hitam dan juga merah. Mobil ini 3000cc, tenaganya kencang banget. Mobil ini juga tinggi. Lexus punya Apple CarPlay. Nah, Apple CarPlay ini terhubung dengan handphone gue. Yang gue suka banget, ini memudahkan gue pada saat berkendara. Mau tes? Kita tes. Hey Siri, go ahead. Open maps. Here is the map. Where would you like to go? Mall Arta Gading. Getting directions to Mall Arta Gading. Tadi sepanjang perjalanan sampai ke daerah Sunter, gue pakai mode Eco. Sekarang gue bisa naik kan dari mode Eco. Mode Eco itu berarti memang banyak sekali beberapa penggunaan tenaga yang kamu udah di-cut untuk menghemat bahan bakar. Tapi ini jalan lagi lurus nih, gue pengen ke model Sport, mode Sport. Nah, Sportage ini akan membuat tarikan tuh lebih kayak pap gitu loh, tarikan tuh lompat. Tetapi yang lebih keren lagi adalah ada mode Sport S. Jadi Sport S ini tidak hanya memberikan tarikan yang bagus banget, ini benar-benar kayak mobilnya tuh stay lurus tanpa ada goyangan kiri atau kanan. Jadi sebenarnya ini tidak untuk ditiru ya, tapi cuma untuk ilustrasi aja. Jadi kok bisa lepas tangan aja, mobilnya tuh benar-benar lurus terus gitu loh. Yang lebih keren lagi, nanti gua akan pesan musik, cuma tinggal Hey Siri, play Tulus. Okay, here's Tulus. Sekarang gue akan mengajak kalian ke Dewa Sneakers Indonesia. Jadi gue akan ke rumah keluarga Hybis Kelapa Gading, yaitu Chris CSB. Konon ada mitos mengatakan CSB
memiliki 500 lebih pasang sneakers. 500 lebih pasang sneakers yang dia punya itu bukan sneakers sembarangan. Jadi ada sneakers itu yang levelnya tuh udah level grail atau level yang udah top banget. Jadi Chris Chesby ini punya banyak sekali memorabilia, barang-barang yang ditandatangan sama sama pemakai barang tersebut. Kalau nggak salah, gue juga pernah lihat Kobe Bryant deh. Tapi 2 tahun yang lalu dia tuh pensiun. Dia mengatakan kalau seandainya kayaknya bosan deh, gue punya sepatu sebanyak ini. Kenapa gue ajak untuk kolaborasi keluarga Hybis? Karena Chris CSB sekitar 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu itu udah mulai cari-cari sneakers lagi. Berarti dia udah pensiun dari masa pensiunnya. Jadi dia sekarang udah kembali, udah bangkit dari kubur. Udah masuk nih di kompleknya si CSB. Akhirnya nyampe juga, nggak sabar gue lihat koleksinya CSB. Jadi ini katanya lokasi bunker CSB. Fotonya banyak banget. Jadi CSB ini dibilang raja sneakers, gue bilang presiden hypebeast, dan juga raja networking. Foto itu banyak banget. Ini foto sama Daniel. Ini foto sama Judika. Ini foto sama Enda Ungu. Politisi juga ada nih, Ridwan Kamil, Tasya Ungu, Adi MS, Tom Lembong. Banyak banget, ini kalau disebutin sih nggak habis-habis. Welcome to my bunker. Come on. Hi. Slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Yeah, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, Bib been dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything, swimming you shaking away, cause I got big racks. Subs, sayang banget keluarga Chris CSB tidak bisa ikutan semua hari ini karena memang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi Chris CSB adalah ayah dari 4 orang anak, yaitu Carissa, Ciara, Kelly, dan juga Clifton. Mereka dandanannya tuh mirip-mirip sama CSB, keren banget. Nah, mereka minta maaf nih, mereka hari ini tidak bisa ikutan. Jadinya hanya si Papa Hebi saja. Gak apa-apa Subs, kita obrak-abrik aja nih bunkernya Papa Hybis ini, karena koleksinya tuh gila banget. Gue dari dulu tuh pengen banget di sini. Thank you. Emang lu kontak udah lama sih? Iya kan? Nah, ini tuh terkenal banget. Gue tuh pernah lihat di foto teman-teman. Ini bunker lu ini siapa yang pernah di sini? Tempat teman dekat gue sih. Siapa? Orang terkenal deh. Tuh lu. Iya, kagak lah. Yang jauh lebih terkenal pasti ada. Gak apa-apa. Uya, sekeluarga sini. Uya, ke sini. Dion sama Fiona ke sini. Berapa orang ya? Di perspektif ya? Iya kan? Malam ya? Iya bener. Yeah. Oh lu nonton ya? Terima kasih loh. Siapa lu yang gak pernah ikut perspektif? Iya, yeah. CSB belum. Enda Ungu, kan rumahnya di sini juga. Terus udah gitu, Nikita Mirzani pernah gak? Wah seriusan lu? Oh iya? Lucinta Luna? Itu ke Mike Lewis kali ya? Oh iya. Terus, gila lah. Aduh, kita ketemu mulu, lu aus gak? Terus dong, ini gue bawa teh gelas nih. Nih, pesan sponsor ya? Terus gue juga ya? Kagak. Ya, gue sih emang ini pasti Darbots. Kagak, ini Darbots. Darbots kan? Iya, ini Darbots. Lu punya abeng? Lu punya abeng. Oke. Cheers. Kalau lu pakainya apa nih? Ini bawa apa? Ini LV. Off-white. Bentar, LV ini harga berapa? Nanti detailnya ceknya di Google. Enggak lah, lu sebutin lah. Harga retail, pakai retail. Iya retail, 25 retail. Juta. Ya, ntar di Google ya. Iya dok. Biar ada PR dikit buat gue. Iya, taruh 25 juta. Sepatu? Nggak, bos. Berapa? Cimahi, 90 ribu. 90 ribu, seriusan lo? Bener. Okay. Nggak harus segala shop itu kan mahal. Iya, oke. Okay. Baju lo? Gratis.
Enak ya, influencer begitu. Wah, jam lu mahal nih. Hibah? Iya, tapi 1M ya? Enggak, 500 juta. Gak nyampe. 500 juta. Gak nyampe. Okay. Gila sih. Ini pokoknya jersey lu dan juga memorabilia lu. Itu satu episode sendiri. Episode sendiri? Episode sendiri. Karena sekarang gue penasaran banget sama sepatu lu. Oke, okay, let's go. Yuk, let's go. See you later. Rubber like Malcolm, ball up fist in the air to the fast lit. Yeah, hands up in the air to they gun me down. I keep it 100, they crunching the numbers, I'm bugging out. Young nigga got a fetish for success, if I ain't next and I just leave impression. Next to rain, all they window pane, puffin' plain Jane. Let them second guess me, wanna cop the Porsche with the porcelain skin. Whip the wheels at the horse just pass. Why they trash, another chore on my list. Out of this orbit, I saw with the pen. I'm eating good, miss caloric as shit. I sipped the potion and poured it in. I on the tide when she poured it. Opportunity knock at the door, then I grin. They rush for the doors, then they open like biscuit. Pin stroke, game cold as the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowabunga, surf the world for my shit. Ayy, wait. Been gritty, don't pity, they fool thing with me. Been real, fuck trending, I'm hype, I'm litty. Been the sin, scrimmage, don't play game with me. I volley these hits like I play tennis. I dreamt this shit, nah, I live it, don't pitch me. I live pill at the top of the titty, said I run this shit. How I jot up with the pencil, body flop with the vision. Jaw drop when I spit it off top, little bitch. Greedy these seven figures, catch the fade when they jit me. Bet I'll count it down to the penny wave. Ay, heavy is all on my mind, I've gotta make that ending. But I might spark that wildfire rubble when I breach. Nah, subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Oh, gila, akhirnya finally ke ruangan ini. Karena yang gue tahu adalah ini benar atau enggak, ruangan itu sempat kosong sempat besar, bukan, maksudnya sempat banyak sepatu, iya. Terus sempat lu pensiun, lu punya berapa sepatu? 500 benar nggak? Kalau 300-an. Tapi sepatu lu kan bukan sepatu yang murah-murahan, yeah. Oke, murah-murah, yeah. Tuh dalam artian kalau mungkin anak-anak hypebeast yang pada belum tahu istilah general release. Ya, bukan sepatu GR. Bukan sepatu GR kan? Itu 300 biji. Gila sih. Inventory lu dulu 5M nyampe kali ya? 10M? Nanti kita pocapan aja nih. Iya, kita pocapan. Oke. Yang gue pengen tahu sekarang, sepatu lu udah berapa banyak lagi? Sekarang almost 100 ya. Almost 100. Dari 300 turun ke berapa waktu itu? Hampir berapa persen itu? Nggak, dulu 300, wah, 70% ada turun. Jadi dari 300 terus ke berapa? Turun ya. Ada 70-80% sih ada. 70-80%, berarti lu cuma punya 50-an? Iya, 50 per. 50 per? Lu kenapa 50. Dulu waktu itu? Nggak, dulu kan kalau waktu gue beli itu udah jarang pakai tuh. Waktu jarang pakai, gue pikirin kalau jarang dipakai, satu hari pasti coplok deh, rusak. Karena gue belajar dari sepatu-sepatu lama kan. Kayak gini nih, benar. Ya, lu angkat tadi, brut. Nah, kayak gini kan? Iya, lu crumble langsung. Crumble kan? Crumble, hancur. Nah, ini sepatu ini tahun berapa? Itu waktu gue zaman masih sekolah sih. Oh iya? Lu udah ngoleksi sepatu dari tahun berapa? Gue 89 mulai koleksi sepatu. 89? 89. Seriusan? Juru 4, pertama kali. 30 tahun lu? 30 tahun. Sepatu apa? 31. 31 tahun ya? 20 tahun. Oke. Juru 4 pertama kali gue. Ini dong. Ya, tapi ini yang retro. Iya. Yeah. Dulu yang gue masih ingat warna putih. Oh iya? Putih. Tapi 5. Bukan begini? Bukan. Yang kayak di sini. Oh, itu Jordan 5. Kayaknya pas di sini. Pas banget kan? Iya, Jordan 5. Oh, ini suka banget nih ini. Jordan 5. Ini Jordan 5 apa? Ini Jordan 5 Air Force Fusion. Nah, ini udah lama banget gue beli, tapi dia punya jahitannya bagus. Oke. Okay. Kalau yang lain kan dilem. Kalau ini kan jahit. Jadi, it's still going strong. Ini padahal gue beli udah cukup lama, 20 tahun ada. Oh iya? Ah, seriusan lo? 20 tahun ada. 20 tahun nih? 20 tahun ada. Wow. Oh, ini ada hologramnya lagi. Iya, ada hologramnya. Baru ngomong lu. Iya, ini ada hologramnya lagi nih. Hologram kayak gini. Kok ini sepatu berapa harganya sekarang kira-kira? Ini sepatu sih. As in value sih nggak gitu. Ini sih. Cuman bagus aja, gue suka. Tapi ini 20 tahun ngerawat sepatu susah loh. Makanya, dulu tuh gue pikir tuh ngerawat sepatu gak kayak gini. Kalau sekarang kan gue tahu ngerawat tuh seperti apa. Ngerawatnya gimana sih? Kalau dulu tuh gue taruh yeah. Di box dalam lemari. Nah. Dan gue waktu, kapan ya? 5 years ago kayaknya. Yeah. Gue bawa main basket.
Pantasnya apa-apa, copot. Buang. Copot, buang. Jadi dulu gue koleksi dari Jordan 4 sampai tahun 2000 ya. Yeah. 2000 berarti Michael, Jordan 25. Yeah. Itu gue buang-buangin semua. Iya? Gue main di sports mall, basket, terus itu udah pakai coplok-coplok buang. Coplok buang. Gila. Gue gak ngerti, tuh jur, harusnya gue simpen. Sayang banget. Bener, sayang banget. Sayang banget. Jadi hilang tuh gue, Jordan 4 gue, 5, 6. Udah gak ada semua. Berapa banyak sepatu yang lu buang kira-kira waktu itu? 10-15 biji sih ada. Setelah main basket? Iya, habis main basket sekali, coplok. Iya. Yeah. Mau lagi, coplok lagi. Iya. Yeah. Ya udah. Gue gak ngerti, gue gak ngerti ininya. Yang bener ngerawat sepatu kayak gimana? Harus di, ini ya, dikasih angin aja. Dikasih yang angin. Di negara, terus gue beli ada di humidifier. Dehumidifier. Dehumidifier. Iya, itu buat nyerap kelembapan. Oke. Okay. Jadi sepatu jangan taruh dalam box sih. Lebih di ya seperti kayak gini. Iya. Yeah. Di apa? Di case atau di luarnya seperti ini. Dipakai sih sebenarnya. Dan dipakai. Dan dipakai kan? Kayak mobil aja lah, lu nggak pakai kan pasti rusak. Bener, bener. Yeah. Nah sepatu ini sepanjang ini pasti nggak semua lu pakai kan? Exactly. Pakai dulu waktu gua sepatu sebanyak itu dan gua belinya dalam tanda kutip grail. Iya. Yeah. Ini mikir kan ini satu hari kalau rusak pada jempol semua. Iya. Yeah. Aduh. Sakit hati. Oh, jadi itu alasan pensiun dulu. Oh ya, bukan lu dimarin bini. Nah, enggak sih, karena gue ada bunker ini. Jadi gue beli apa dengan? Iya, benar. Gue nanya gini. Iya, iya. Lu beli? Yeah. Enggak, dikasih. Kamu siapa? Robert. Iya. Oh, enggak. Terus nanti ketemu gue di acara. Eh, Bu, thank you ya. Hah? Kenapa? Oh, iya, iya. Oh, ini pasti Chris nih. Chrisnya pasti bohong nih sama bininya nih. Orang kesini, yang coba ke sini. Nah. This is the best place. Buat apa? Kumpetin sepatu, bos. Semua tiba-tiba bini tahu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya teman-teman lo, termasuk gue nantinya ya, kalau lu sih bini udah tahu sih pasti. Ya udah tahu, gue jujur. Kamu nyimpen di mana? Di kantor. Iya benar, di locker. Di locker. Di locker atau kantor lu atau rumah lu ini kayak PO box. Ah betul. Iya kan, kirim aja ke sini. Hah? Nah, orang nitip. Emang ada yang nitip di sini? Enggak sih. Enggak ya. Oke, sepatu mana yang lu beli karena nafsu? Semua. Sepatu mana yang lu paling mahal deh, kita mulai paling mahal dulu di sini. Gue sih lebih suka apa yang mau kita yang ini ya, kayak ini Nike Air Harace. Coba diambil kok. Ini. Bentar, dua-duanya. Air Harace. Mm-hmm. Ini pegang satu, pegang satu. Ini Kanye yang apa? Golden Dark Tour. Ini Kanye West. Kanye West. Oh ya? Kanye Golden Dark Tour cuma ada 5 di dunia. Ah seriusan lo? The only size 10 ini. Yang lain size gede. Ini hanya ada 5 di dunia. Ya, ini promo sampel Golden Dark Tour. Dan di numbered nggak? Nggak, dari numbered. Cuma ada 5 di dunia. Ini the only size 9 in the world. Oke. Okay. Lo dapetnya dari? Dari Dika waktu itu. Dika sih? Dicarin. Ini Dika. Oh iya? Dika. Iya? Cari wow. Dia. Berapa harganya beli? Gue beli 75 ya kalau salah. 75 juta? 75. Wow. Susah banget tapi waktu itu nungguinnya lama, susah. Hmm. Nah, kalau kelihatan kayak gini kayak sepatu anak-anak, bos. Iya sih. Kalau nggak ngerti. Ini kalau orang nggak ngerti. Iya. Ini sepatu apa sih? Sepatu dikira sepatunya Clifton aja lu pakai. Kayak sepatu anak sekolah, pertes lain. Sekolah. Mana yang menurut lo perjuangannya paling berat untuk mendapatkan sepatu? Jordan Eminem. Coba itu kita ambil dulu. Eminem 2 sample. Wow, ini Jordan Eminem. Dua. Jordan 2 Eminem. Gila, sample. Ini sampel. Nah, udah Eminem sampel. Ada namanya yang 313. 313 itu cuma 313 pair. Yeah. Nah, kalau ini yang sampelnya. Wow, jadi lebih dikit lagi kan. Bedanya yang satu warnanya ini lebih gelap merahnya, yeah. Yang satu lagi yang benar-benar merah ini kan lebih terang ya. Iya yeah, benar, benar itu agak kayak marun. Iya, yeah. Iya kan? Iya yes. kayak brown marun gitu. Yes. Wow, ini berapa pair? Nggak tahu ya, sampel mah nggak tahu ya berapa sample pair. Sampel lu nggak pernah tahu. Ini berapa harganya? Ini gue beli 30 something. 30 juta. Ini perjuangan banget nyarinya. Sangat. Oh ya? Sangat. Apa yang menarik dari sepatu ini? Sejarahnya, gue suka. Sejarahnya apa? Eminem, 313, 313 kan, iya. Seperti ini buat gue salah satu sampel yang gokil, keren sih. Mm-hmm. Gue juga dulu ada Air Max yang cuma 6 ya kalau nggak salah, di numbered, di sampel Eminem, tapi udah gue jual. Karena ya, you need someone yang beli itu yang dipakai sama dia. Karena itu bener-bener very
fragile ya. Iya betul. Nah, yeah. Mesti dijaga, dirawat bener. Yeah. Orang yang beli dia bisa dirawat bener. Benar. Dan lu pilih-pilih pembelinya. Pasti. Kenapa? Yeah. Pas satu hari gue mau beli lagi. Iya, gue pesan. Gue pesan sama yang gue jual. Buyback. Beli satu hari lu take good care ya. Iya. Yeah. Karena gue kan enggak kepake nih. Yeah. Tapi satu hari kalau gue beli lagi, iya. Yeah. Kalau gue kangen. Wow. Ini bagus nih, karena pertanyaan gini, CSB itu siapa sih? Banyak yang nanya ke gue tuh, itu CSB itu siapa sih? CSB orang lah. Iya, coba kalau gue tanya, CSB itu siapa? CSB? CSB ya pengabdi istri. lu sama anak. Lu sama kayak gue kayak Dion loh. Lu tau gak lu? Kayak gua kayak juga Dion. Itu? Iya, jadi gue sama Dion punya partai, namanya PKB. Mm-hmm. Pria keren tapi bucin. Dion ketum ya, gue sekjen ya. Mungkin lu ketua Dewan Pembina. Oke. PKB ya, okay. Pria keren tapi bucin. Tapi bener lu, dulu banyak yang bilang lu bucin tuh yang minta micin banyak. Yang minta apa? Yang minta micin. Micin? Minta cinta. Cie. Anjir. Minta cinta ya dari lu. Oh iya bener, anak lu. Ada lu 4, siapa aja? Clifton, Kiara, Kaylin, sama? Karissa. Wah anak lu 3 cewek ya? Ini 3 cewek. 3 cewek? 3 cewek. Satu cowok, wow. Makanya. Terus jadi memang bener bego banget loh, jadi gue jol-jolin dulu. Nggak, ini beneran. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Orang tuh hidup ada cycle loh. Iya, gue paham. Tapi kalau lo sekarang gini, lo umur udah 40-an, kenapa lo masih mau gaya kayak anak umur 20-an atau 30-an? Karena sebenarnya bukan gaya. Karena sebenarnya gue suka dari dulu. Ya kan? Kalau misal gue gaya-gaya, mungkin gue baru mulai berotana lalu. Iya. Ya, kayak misal Off-White pertama kali, ya gue waktu beli, orang yang belum tahu ya waktu gue pakai apa-apa-apa. Ya udah, habis lagi-lagi happy, gue jol-jolin. Oh iya? Justru kalau barang hype lo nggak suka? Nggak suka gue, karena mainstream. Karena banyak yang pakai. Oke. Karena kan yang kayak gitu kan, kayak ini kos-kos baru. Kos-kos, iya. Kayak gini nih. Kasih lu juga baru dikasih nih, bos. Iya. Ini buat gue. Buat lu. Thank you ya. Nanti gue pakai di episode selanjutnya nih. Jadi, di episode something ini. Something yang nggak pasaran lah ya. Iya benar sih, something nggak pasaran. Gila, men. Ini dari tadi, mata gue silau banget. Kacamata. Ini tas. Ini kan tas mahal, bro. Ya kalau beli dari siapa dulu mahalnya ya. Lah ini tas, oke, ini 50 juta lebih kan? Gak sampai lah. Ini bisa 90 juta loh. Oh ya? Iya. Itu tangan kedua kali. Resell. Iya, tapi kan ini tas berapa harganya? 3-4 ribuan kalau gak salah ya. Gue gak inget kok, kalau gue terlalu inget semuanya ya. Pusing kepala gue. Dok, itu masuk angin. Benar kan? Sekali beli udah habis tuh, lupa aja. Jangan terlalu inget-inget. Lu yang bayar asisten lu ya? Hah? Yang bayar asisten lu. Lu sendiri yang bayar. Oke, lu cari barang sendiri. Cari barang sendiri. Bukan nyuruh orang asisten lu. Siapa? Sekretaris lu. Punya. Kenapa lu beli? Lu enggak takut kayak wah, gini sorry ya. Om kok pakainya begini sih enggak sih? Gua suka aja. Bini gua juga bilang, "Ngapain sih beli kayak ginian?" Ya gua suka aja. Gua beli apa yang gua suka. Ini juga. Ini kan gila banget nih. Hibah kok, hibah. Enggak. Hibah dari mana? Dikasih orang. Kadang-kadang kita pemberi baik. Orang kasih baik. Dikasih orang. Wah, lu bohong. Gini, toko kasih lo, setelah lu bayar. Ya kan? Ini Danup LV Supreme lo. Gue dikasih lo. Yang mana? Serius. Iya. Dua-duanya? Iya. Ya kan? Dikasih. Ya udah, berarti orang itu titipin ke lo. Mungkin satu orang minta balik ya. Lu kok gak malu sih bilang dikasih orang? Ya apa ngapain malu? Ya sih. Iya kan, gini, orang kan juga nggak tahu kalau lu dikasih. Ya lu bilang aja gue beli berapa gua, kayaknya. Apa adanya. Kalau kita ngasih orang, kita belum ngasih orang. Dapat ya dapat. Beli ya beli. Bener ya? Kalau ini enggak dong. Enggak. Ini enggak dikasih orang dong. Enggak. Ini Nike Mac kan. Nike Mac. Ini masih nyala nggak sih? Nyala, cuman gue harus charge. Ini kan mahal banget. Ini yakin gue 200 juta lebih. Enggak. Harga. Gue surprise deh. Is below 100. Oh ya. Tapi market value-nya kan 200 juta lebih. Iya, kan? Itu market value. Kan? Market value. Terus, gini CSB kalau pakai sepatu pakai gue. Gue kalau pakai sepatu gue alasin loh. Oh iya? Iya. Kalau gue jujur sih gue agak malas sih kerawat sepatu. Jujur aja. Oh, iya? Jujur aja gue agak malas kerawat sepatu. Ya tapi sepatu ya udah. Buat gue kalau memang gue nggak jual, meant to be worn. I know. Tapi pada saat lu melangkah dengan sepatu 100 juta, ya lu apa nggak takut kayak tih? Kotor-kotor gini nih. Tuh. Ini kalau orang punya Air Max, bentar. Max. Sorry. Kalau orang punya Nike Max. Tapi kan gua bersihin kok, biasanya gua bersihin. Berapa orang yang punya Nike Max di Indonesia? Enggak banyak. Tahu ya. Paling 3, 2 deh gua lihat. Tahu sih. Lu
Winston? Gak tau sih. Sisanya gue gak tau. Ya, ada yang juga sih yang diem-diem, ya gak? Ada, I know. Tapi kalau punya ini, gue yakin nggak diem-diem. Gila. Ini berarti sepatu paling mahal nggak sih di sini? Nggak sih, masih kalah sama ini harganya. Masih kalah sama itu? Masih kalah. Misalnya gini, if you have to take one shoes for the rest of your life, lo akan pakai ini, lo pilih mana? Belang-belang. Gue berapa kali ketemu lo kayak gini nih. Kiri merah, kanan. Ini Feng Shui ya? Huh? Feng Shui-nya begini. Nasionalisme. Oh, nasionalisme. Nasionalisme, gila. Jadi merah, merah PKB putih. PKB kan? Partai Kita Bersatu. Merah putih. Yeah. Okay. NKRI. Harga mati. Jadi kayak pertama kali gue di spot waktu di mana ya? Kalau asal di Kuningan atau apa, waktu gue beli pertama kali sama si Iser, gue beli Alfi, Kanye, Jasper atau Don. Oh, pakai ini nih, belang-belang. Oh iya? Pertama kali gue di spot tuh. Oh iya? Ini sepatu belang, siapa yang pake? Iya, Nora banget sih. Nora banget sih. Akhirnya, yaudah, pergi gitu. Oke, itu gue gitu loh. Gue ya gue. Loh, kalau lu tuh, berarti sepatu lu belang-belang begini? Karena lu pamer, lu punya dua atau bagaimana? Enggak, gue demen aja. Kalau enggak kan dari dulu sepatu begitu banyak. Kalau enggak dipakai repot. Ya udah gue pakai aja istilahnya. Oh, ini cocok, matchingin. Ya udah. Ini dulu gue ada dua pair sih. Satu gue jual. Gue tahu jual ke siapa, Deep Sky ya. Kalau belum lihat nih, kalau udah habis Raja Air Jordan 1. Dan dia bilang, "Wah, lu ngerawatnya gila ya. Masih baru banget." Ya iya, emang gue ngerawat tuh. Ya yes, bisa gue rawat, gue rawat. Iya. Nah, satu memang gue pakai, satu bisa muncul jual. Ya, oke. Ini adalah Bukan Nike Yeezy Red October. Nike Yeezy Red October. Yang ini Nike Yeezy Pure Platinum. Pure Platinum. Sorry, ini Platinum. Satu lagi Solar RNG. Solar RNG. Oke, ini market value berapa kira-kira? Lo beli berapa deh waktu itu? Ini beli below 20. Wow, bohong. Yes. Oh ya? Yes. Ini harga gue baru cek di Kick Avenue. Ada yang beli kalau nggak salah harganya 60-70 juta. Iya. Tapi lo melihat market sneaker sekarang, is it kondusif nggak sih untuk diikuti gitu? Sneaker sekarang mati kan? Gue main dari 89, tapi sekarang gue masih ngikutin. Iya. Yeah. Itu berarti gue udah ngikutin 30 tahun kan? Betul, 31. 31 tahun gue ngikutin. Nggak ada matinya sih. Nggak ada matinya? Dying down atau nggak akan. Karena it gonna get bigger. Iya. Yeah. Lihat aja sekarang dengan Jordan. Iya. Yeah. Lo collab sama Andre. Itu betul. Yang nama-nama gede ya? Dior. Mark Wahlberg. Dior. Iya. Ya kan? Iya. Yeah. Travis Scott. Ini spesifik Jordan ya. Ini spesifik Jordan, belum yang lain. Belum yang lain. Ya kan? Kalian nanya CSB ini siapa sih? Terus lu juga punya acara event. Namanya Hype Festival. Hype Festivalnya apa ya? Zephyr. Ada SHVR. SHVR ya? Terus Love Festival. Itu di awal tahun. Itu kita punya IP sendiri yang membangun brandnya. Di awal tahun itu ada Love Festival. Perpaduan musik internasional sama Indonesian. Local music. Nah, di pertengahan tahun kita ada Stellar Fest nanti. Stellar Fest. Terus di quarter ketiga kita ada Shiver. Shivering Ground Festival. Yang khususnya elektronik musik ya. Sama kita Femgo Fest. Femgo Fest, yang kemarin baru aja di Desember kan? Yes. Femgo Fest. Itu adalah event-event lu. Terus kalau tidak salah lu juga punya Printerus. Iya. Printerus bersama dengan Kevin dan juga David. Sama David. Terus lu punya apa lagi ya? Aduh, gua sampai bingung tuh. Lu punya apa lagi sih? Cheer. Kentucky kok. Awalnya kan enggak boleh, enggak boleh. Berarti nama brand dicoret. Jadi lu punya cheer. Jadi lu cobain tuh ayam Korea cheer. Segitu banyak kan. Nah, sekarang pertanyaan gua kalau cheer. Oh, pantesan aja orang kaya bisa beli sepatu. Atau udah terlahir kaya. Lu jawab apa dong haters kayak gitu? Enggak, orang kan punya opini masing-masing, ya kan? Iya, gua bersyukur aja masih bisa enjoy apa hobi kita, benar enggak? Dan masih bisa ngudipin keluarga. Betul. Banyak lu, hidupin keluarga. Bener, banyak yang hype ngutang. bener gak sih? Ya kalau gitu ya, itu urusan dia deh. Itu urusan dia, bener. Ya, mungkin dia ada, habis itu ngutang dia langsung balikin. Iya. Gue ngurus hidupin berapa? 4-5 keluarga.
Kenapa? Ya dong, supir gue tiga, punya keluarga kan? Iya. Oh iya benar. Supir lu tiga ya? Iya dong, supir tiga. Iya kan? Kita gaji dia untuk dia dan keluarganya. Iya benar. Iya, nggak masalah selama uang lu halal gitu kan? Exactly. Dan lu kerja keras for it, right? Iya. Nah gue tanya, boleh gak lu jawab penghasilan lu per bulan berapa? Ya seperti gue bilang sama itu lah. Pokoknya gue bisa bersyukur ngidupin 5 keluarga di luar keluarga gue. Sama masih bisa bersyukur bisa nabung. Plus main ginian. Ya udah bersyukur gitu aja. 3 MC lo sebulan. Amin, gue aminin. Enggak, gue aminin gue. Bener kan? Gue aminin aja 2M lah. Gue aminin deh 2M deh. 2M sama gue 2M. Gue bersyukur aja deh pokoknya. Iyalah, ya pasti. Yang penting bisa memberkati orang. Iya bener. Bisa dapat hobi. Bener. Oke, sekarang pertanyaan gue terakhir mengenai sepatu ya. Mana sepatu yang menurut lo orang kaya pun kalau punya duit belum tentu dapat? Seru. Nah, itu seru. Lo udah kaya, bentar ya. Masuk sini. Lihat, disitu ya. Wah. Wah, ini masih baru ya? Belum pernah dipakai. Kelihatan ya, kalau iya kan? Video kemana ya. Iya. Ini dulu gue beli 4 biji. 4 biji? 4 biji. 4 biji. Apa yang spesial coba? Ini adalah Jordan 1, kalau nggak salah metallic blue ya? Metallic namanya. Blue. Metallic blue kan? Ini sepatu ini nggak ada spesialnya. Ini juga bukan OG kan? Bukan. Bukan OG, maksudnya bukan yang Jordan pakai. Tapi apa yang spesial coba? Jordan sign. Jordan sign. Yeah. Jadi gue waktu itu ada 4. Ini 19. Yang mana? Ya, ini. Yang ini? Oh, ada sertifikatnya. Nih, sertifikatnya. Gila ya, ini sertifikatnya dari Richard William. McWilliam itu siapa sih? Presiden Upper Deck ini. Oh, Presiden Upper Deck. Oke, okay. The World... Oh, memorabilia. Oh, yeah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya ini ya, barangnya? Ini, terus... Oh, jadi setiap tanda tangan Jordan tuh diotentifikasi? Yes, karena kalau dia sign itu kan harus ada sertifikat. Nggak bisa nggak. Dan dia only allow Upper Deck kayaknya, kalau nggak salah. Oh gitu? Ini berapa harganya? Ini gue beli berapa ya? Dulu gue beli ada patik 3 set. Tiga set? Ini Chicago mau berat. Oh ya? Terus dua lagi mana? Yang satu gue jual, satu gue kasih teman baik gue. Oh gitu? Hah? Lo makanya? Kasih? Iya. Eh, gini, waduh bentar nih. Gua, lo tau teman baik gue siapa? Bos gue kok. Oh iya. Eh, jangan diambil. Iya. Gua tahu. Ini enggak boleh terlalu banyak ketika yeah. Boleh gua sebut namanya. Hoki banget lo, Ike. Hah? Apa? Hoki banget lo, Ike. Oke. Okay. Udah kan? Iya. Iya kan? Namanya juga K. Oke. Bener kan? Depannya K, belakangnya O kan? Bener enggak sih? Enggak udah. Bukan ya, merasa aja nanti. Ya merasa aja. Hoki banget. Moto hidup lu dong. Oke. Okay. Apa yang mau tauin? Iya, yeah, moto hidup lu. Moto hidup lu deh, gue pengen tahu gimana caranya gue bisa jadi kayak lu. Kerja keras lu, lu udah hebat kok, kan? Enggak. Setiap orang ada pasti ada jalan hidup sendiri kan. Apa yang kita expect? Bisa tiba-tiba ada. Kita enggak tahu tuh long the process, bener enggak? Lu pernah miskin enggak? Susah deh. Oh, pernah dong. Jatuh, rugi. Ada satu waktu bener-bener parah banget. Bener-bener parah, cuma baru orang tahu doang. Separah apa? Separah-parahnya, beli satu aja gak bisa. Beli satu sepatu aja gak bisa? Gue gak percaya lu pernah beli sepatu gak bisa. Bener, beberapa tahun lalu lah. Beberapa tahun lalu. Udah ditipu orang? Enggak. Terlalu berani. Makanya dalam segala sesuatu itu, kalau kita berbisnis itu mesti ada perhitungannya. Tapi juga, gue banyak belajar lah, itu, kita mau kerja, mau bisnis apapun. Ya pasti ada risiko ya. Iya dong. Tapi karakter lo akan dites waktu lo satu lagi down. Benar gak? Iya. Ya kan? Di situ gue nggak malu untuk ya udah sharing sama temen atau apa. Dan juga ya udah jangan berfoya-foya lagi. Ya bisa jual sepatu lo jual atau apa. So, jangan malu lah atau kayak gitu. Susah gue yakin setiap orang pasti pernah. Tapi kalau orang mengakui, itu beda cerita kok. Banyak orang yang udah apalagi lo dari keluarga terpandang. Masa matu? Terus nggak malu bilang susah, bilang sorry ya, gue mau jual sepatu BO, itu gue salah, itu gue terus terang. Emang harus apa adanya, bentar ya. Yeah. Jadi kita kalau udah susah, ya susah itu kan bukan berarti lu bangkrut. Iya. Yeah. It's a test of your character kan. Betul. Gimana lu bisa bangkit lagi atau enggak. Yeah. Tapi saat lu susah, kalau masih hidup gaya-gayaan, ya
by bos, bener ya? Bener. Nah, tapi bener. Waktu itu ya gimana kita bisa ngetes karakter kita kan? Yeah. Kerja lebih keras, yeah. Mau spoil lagi, betul. Jaga gimana? Betul. Lo? Karena saatnya kan balik lagi kan? Bener, bener. Untuk lo bisa. Iya. Yeah. Kan hal yang disuka. Iya. Yeah. Kalau pada saat dites, kemudian lo menghalalkan segala cara dan merusak karakter lo, iya. Nggak balik lagi tuh. No way, no way, no way. Dan kedua ya itu lah. Mesti apa-apa bilang sama istri, kalau perlu gitu. Oh. Itu sumber hoki. Oh iya? Koh, thank you banget. Sama-sama. Gue thank you banget. Tapi ini adalah cuma satu bagian dari rumahnya CSB. Dari bunker CSB yang memorabilia, gue taruh di episode lainnya nanti setelah ini tunggu. Tapi gue thank you banget. Sama-sama. Gue thank you banget sama lo. Gue belajar banyak. Kalau nanti gue renovasi, gue undang lagi. Please, please kasih tau gue. Please. Tapi gue belajar banget. Jadi keluarga habis itu bukan vlog gaya-gayaan, yeah. Bukan vlog pamer-pameran. Oh. Gue harapin apa yang gue rasakan juga dirasakan sama subs gue. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Lihat dulu dong. Widih. Jordan bro. Iya, 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 iya. Asli nih. Coba coba dulu lagi emangnya. Wanginya candu. Gila, kita giveaway aja apa nih? Oh boleh. Lu mau? Mau lah. Mau. Enggak buat mau. Kita enggak boleh. Ya, giveaway dah biar fair. Oh, okay, ya udah, kita giveaway ya. Coba tolong pegang bro. Jadi gue kerja sama dengan Kick Avenue, gue akan giveaway. Satu Air Jordan, ini Air Jordan menurut gue keren banget. Satu retro high tinggi, terus bahannya satin bro. Bahannya satin. Spesial ya? Spesial. Caranya gampang. Gue kan posting foto gue giveaway di Instagram. Caranya lu follow Instagram gue. Follow. Lu follow Instagram Kick Avenue. Okay. Lalu lu komen di foto gue yang ada giveaway-nya. Komen yang pertama ukuran lu. Jadi gue akan kasih pemenang sesuai dengan ukurannya. Wih, mantep kan? Jarang-jarang tuh giveaway terus jarang-jarang. Kaki. Iya bener ya? Iya bener-bener. Biasanya kan adanya sepatu kan? Ya, iya, biasanya gitu. Kalau gue enggak, pemenangnya akan gue kasih khusus ukurannya dia. Terus lu tulis ukuran lu, lu tag 3 teman lu, sama lu pakai hashtag punya gue asli. Ardi depan belok kiri gantian. Apa? Ardi depan belok